Halo Sobat Sefa, balik lagi di YouTube-nya Sefa by Astra. Kita masih di GIES 2024 dan sekarang kita lagi ada di booth-nya Toyota nih. Kita mau lihat nih mobil-mobil yang ada di sini, sekaligus kita cek harganya yang ada di sefa.id. Ikutin terus. Oke, sekarang di belakang gue udah ada Camry Hybrid, di mana Camry ini mengkombinasikan antara teknologi mesin konvensional bensin dengan mesin baterai. Nah, pastinya mobil ini konsumsi bahan bakarnya akan lebih irit dibandingkan dengan mesin konvensional. Tapi kalau lo masih pengen nyobain Camry yang versi mesin konvensional full bensin, variannya juga tetap ada sob. Jadi tenang aja, ada yang hybrid, ada yang konvensional. Nah, untuk Camry ini sendiri, pribadi gue suka banget nih modelnya, karena menurut gue model ini itu best generation-nya Camry. Nah, kalau misalkan lo penasaran nih kira-kira berapa harganya, langsung aja cek di Sefa. Harganya segini, sob. Nah, sekarang di sebelah gue udah ada Toyota BZ4X, di mana mobil ini adalah BEV pertamanya Toyota. Jadi kalau biasanya Toyota bikinnya yang hybrid, nah ini nih udah full electrical sob. Jadi udah nggak pakai mesin konvensional lagi, full battery. Dan kita pernah ulas juga sedikit sebelumnya di sosial media kita. Kalau misalkan lo pengen lihat, langsung cek aja sob. Nah, mobil ini di Sefa harganya segini. Oke, sekarang di belakang gua udah ada Corolla Cross GR nih sob. Nah, mobil ini tuh sebenarnya asik banget dan sudah pernah kita review di konten-kontennya Sefa. Nah, makanya lo cek deh konten YouTube-nya Sefa yang review Corolla Cross. Tapi itu generasi sebelumnya sob, ini yang generasi terbaru. Nah, untuk generasi terbaru harganya segini nih. Selanjutnya di sebelah gua udah ada Toyota Race GR Turbo sob. Nah, jadi Race ini dilengkapi sama dua varian mesin, mesin non-turbo atau NA, yang kedua mesin turbo nih sob. Nah, untuk Race sendiri, ini sebenarnya mobil asik banget buat di dalam kota, karena apa? Ground clearance-nya tinggi, tapi wheel base-nya pendek. Jadi buat sat-sat enak, buat jalan jelek, atau banjir, juga gas kan. Nah, untuk Race ini, harganya segini sob. Selanjutnya ada Rush GR nih sob, lebih tepatnya adalah New Rush GR Sport. Nah, buat lo nih yang suka keluar kota, road trip bareng keluarga, nggak usah takut lagi, ground clearance-nya kurang tinggi, karena MPV Toyota ini udah terbukti ground clearance-nya itu tinggi sob, dan 7-seater pula. Jadi buat bawa keluarga, bawa ibu, bapak, anak, semua untuk jalan keluar kota, aman jaya pokoknya. Nah, untuk Rush sendiri ini, harganya segini sob. Oke Sobat Sefa, sekarang kita lagi ada di booth-nya Daihatsu nih. Tadi kita udah lihat-lihat di booth-nya Toyota, sekarang let's go kita explore mobil-mobil di booth-nya Daihatsu. Sekarang sebelah gua udah ada Daihatsu Rocky. Nah, untuk Daihatsu Rocky ini sendiri, kembarannya tadi kita udah spill. Nah, penasaran nggak kira-kira harganya beda atau sama? Langsung aja cek di sini nih. Oke sob, sekarang sebelah gua udah ada Daihatsu Ayla yang tampangnya udah ganteng banget nih sob sekarang. Nah, mobil ini kecil-kecil cabai rawit sob. Cocok banget nih buat lo yang mungkin masih sekolah atau baru masuk kuliah yang perlu mobilitas untuk dari rumah ke kampus. Nah, mobil ini kalau lo cetir sendiri oke, buat bawa teman-teman buat nongkrong juga oke. Penasaran harganya berapa? Segini harganya nih sob. Nah, buat lo nih yang bosan sama model hatchback yang itu-itu aja, ada salah satu opsi alternatif yang kayaknya modelnya beda dari yang lain sob. Yes, ini dia All New Sirion. Penasaran harganya berapa? Harganya segini nih sob. Nah, ini dia sob, legendnya dari Daihatsu nih, Daihatsu Xenia. Mobil ini udah dirilis dari tahun 2004 dan sekarang bentuknya udah jadi kayak gini. Penasaran harganya berapa? Harganya segini nih sob. Last but not least, kita punya LMPV-nya Daihatsu, yaitu Daihatsu Sigra. Mobil ini cocok banget buat lo yang mau pertama kali punya mobil nih sob, atau mikir bahwa ini udah saatnya punya mobil. Karena harganya terjangkau, bensinnya irit, tapi muat sampai 7 orang sob. Penasaran harganya berapa? Harganya segini nih.
Itu dia sob, beberapa mobil yang ada di booth Toyota dan Daihatsu. Kita udah ulas sedikit beserta dengan harganya. Di sini masih banyak banget pilihan mobil lain. Kalau misalkan emang lo penasaran, langsung aja meluncur ke Gias di ICE BSD tanggal 18 sampai dengan 28 Juli 2024. Tapi kalau lo nggak sempat ke Gias yang di ICE sekarang nih, atau misalkan lo lagi ada di luar kota, tenang aja, semua mobil-mobil ada di sini, di booth Toyota dan Daihatsu, lo bisa cek langsung di seva.id, di sana lengkap banget nih, dari mulai spesifikasinya, harganya sampai skema cicilannya. Pokoknya langsung aja meluncur ke seva.id. Oke sob, sekian dulu video kita kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa like, share, dan komen, serta subscribe channelnya Seva by Astra. Kalau udah, nyalakan lonceng notifikasi supaya lo gak ketinggalan video-video otomotif seru lainnya dari kita. Follow juga semua sosial medianya Seva, yang detailsnya ada di description box di bawah. Kalau gitu, gue Raffi, beli mobil dengan mudah, aman, dan nyaman di Seva, karena Seva jelas dari awal. See you!